Pada satu hari iblis mai. Iblis turun, iblis pun dihalau dah keluar daripada syurga. Iblis turun mai, Nabi Adam dan Hawa pun turun mai. Nabi Adam dan Hawa dapat anak ramai. Setelah wafat, di antara Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh, ni cerita hak saya cerita ni. Di antara Nabi Idris sampai Nabi Nuh tengah tu, iblis dia mai. Dia pergi ke perkampungan dekat dengan pantai, hak geng keturunan Qabil tadi. Dia pergi ke situ, dia berupa. Iblis boleh berupa jadi manusia, lelaki. Seperti mana para malaikat boleh berupa menjadi manusia, juga lelaki. Iblis mempunyai kelebihan yang sama. Allah Ta'ala izin dekat dia boleh berupa. Maka iblis dia berupa jadi orang lelaki, dia pergi bekerja kat situ, jadi pembantu rumah apa semua. Dia bawa main satu alat, kita sebut alat muzik. Dia bawa main satu alat muzik, dia duduk main. Orang pun dengar seronok, semua dengar seronok. Tuan-tuan, tempat yang tak pernah sampai gitar, kita bawa pergi gitar. Hak main itu pula pakar. Boleh tarik tak orang kampung? Boleh tarik. Tempat tak pernah sampai piano, tak pernah sampai piano, kita bawa pergi piano. Lepas tu hak bawa pergi tu pula bakar. Dia main-main. Jadi iblis ni dia bawa pergi satu alat, wallahu alam benda apa. Tapi alat muzik. Sehingga semua orang minat. Nampak lah sama lah. Muzik orang minat dah. Minat. Ada orang hidup dengan muzik, tidur dengan muzik. Pasang lah 2 jam. Subhanallah wa ni'mal wakil. Betapa ruginya dia. Kalau dia pasang Quran pun seronok kan. Zikir ke selawat tak di telinga. Nah. Subhanallah. Muzik daripada zaman tu. Jadi orang pakat mai, orang pakat mai sampai jadi perhimpunan tahunan. Nah. Bila jadi perhimpunan tahunan, hak duduk bukit pun turun mai. Bila hak duduk bukit turun mai, hak laki-laki yang kacak ni turun mai, tengok perempuan-perempuan hak sekak hak di bawah ni. Maka berkenan antara satu sama lain, mula berlaku lagi kemungkaran yang seterusnya kan. Dan ketika itu juga mula berlakunya al-jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias-hias menampilkan diri dengan jahiliyah yang pertama. Seperti jahiliyah yang pertama, bukan zaman Rasulullah, sebelum itu. Jahiliyah yang ula, iaitulah antaranya ialah penampilan wanita mereka kepala tutup tetapi ditayangkan di bahagian depan. Kalau yang macam tu Allah Ta'ala panggil jahiliyah ula. Kalau hak macam hari ni, panggil apa ni? Hak macam hari ni punya orang perempuan, sebahagian wanita, sebahagian besar. Kalau zaman hak hari tu, dedah depan ni nampak tengkok apa semua ni, yang tu jahiliyah ula. Allah Ta'ala sebut jangan buat macam tu. Ni kalau Nabi tengok yang hari ni, hasbunallah wa ni'mal wakil.